Jadi merasa masa kecil kurang berbahagia gitu. Iya. Udah apa guys? Udah. Udah takut banget. Takut banget. Welcome to Maria Manis Club. Jadi seperti di judul, hari ini aku bakalan jadi Barbie 24 jam. Dan sekalian hari ini aku mau ke rumah Barbie gitu. Jadi kita harus siap-siap mau ganti baju jadi serba pink gitu. Ya udah langsung aja kita ganti baju dan siap-siap pergi ke rumah Barbie. Tada, sekarang aku udah ganti baju jadi warna pink. Ya, sekarang kita mau OTW. Langsung aja kita ke rumah Barbie karena hari ini kita bakalan jadi Barbie, guys. Sekarang kita lagi nunggu mobilnya datang. Aku hari ini pakai sandal warna pink juga. Hey. Udah OTW, aku perginya sama mami aku. Jadi kita lagi OTW ya, guys ya, kita OTW ke rumah Barbie karena hari ini kita bakalan jadi Barbie. A few moments later. Jadi guys, kita udah sampai di rumah Barbie. Iya, jadi kayak mungkin film Barbie itu mau rilis. Jadi kita jadi ada tempat kayak gini gitu loh. Jadi di sini tuh ada mainan Hot Wheels. Ya. Ada mainan Hot Wheels, ada Barbie-nya juga, boneka-boneka. Ini bon rumah Barbie juga sih. Kayak versi kecilnya. Terus ini ada ya boneka-boneka, mobil Barbie. Apalagi nih? Terus ini juga ada kayak ini nih, lemari-lemari Barbie. Pokoknya peralatan Barbie semuanya lengkap banget ya di sini. Terus ini ada apa ya? Ada kayak mainan juga nih. Terus juga ada ya ini Hot Wheels lagi, mainan-mainan. Ada tas Barbie. Ada juga baju-baju Barbie, kemeja-kemeja Barbie seperti ini. Lucu. Hey. Ya. Yeah. Ada buku Barbie. Aku jadi bingung guys mau beli yang mana. Karena sebelum masuk aku bakalan belanja di atas 500-an biar dapat 2 tiket masuk gitu. Tapi kalau misalkan enggak mau belanja kalian juga bisa beli tiketnya aja 80-an ribu. Tapi kalau untuk satu tiketnya itu tadi aku udah nanya orang ya sih katanya sih 200-an, 280-an gitu. Ya ini ada tas-tas ya, buku tulis Barbie. Lucu-lucu banget, guys. Oke, terus ada make up-nya juga. Ini buat kayak coba-coba boleh ya. Tapi untuk yang di atas umur 17 tahun ke atas gitu. Ya udah kita masuk aja yuk. Dan kita aja belanja dulu. Terus ini aku lagi pilih-pilih gitu outfit-outfit Barbie yang cakep-cakep banget. Aku bingung mau pilih yang mana karena banyak banget yang bagus. Nih kalian bisa lihat di sini juga ada baju tidur Barbie-nya. Terus ada kaos-kaos Barbie gitu, bahannya halus-halus banget. Terus ada scarf-nya juga dong, lucu banget. Terus ada tas-tas mini Barbie yang gemoy-gemoy. Nah sebelumnya tuh aku mau beli yang ini guys, tapi karena menurut mami aku kurang cocok, jadi aku akhirnya beli kemeja Barbie-nya aja. Yaudah guys, langsung aja aja kita payment. Ini aku isi suara aku karena ternyata videonya itu ke mute dong, sedih banget. Jadi guys, aku mau belanja dulu sebelum masuk. Jadi guys, langsung aja kita masuk. Kak, udah boleh langsung masuk ya? Boleh di sini dulu. Oh, di sini dulu ya. Ini persetujuan kalau misalkan ada barang hilang di dalam atau ada terjatuh terluka bukan tanggung jawab dari kami, enggak apa-apa? Iya. Jadi guys, di sini tuh ada bola gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau main anak-anak ya, bisa main di sini. Terus ada pasir juga. Aku pengen main sih. Tapi bocilnya banyak banget. Emang apa sih enggak boleh? Terus di sini kayak ada mirror-mirror gitu, guys. Sini juga ada kayak printer makeup-makeupnya. Ini yang bisa kalian coba sih. Cuman katanya sih bolehnya yang 17 ke atas cobainnya, yang anak-anak belum boleh gitu. Ini gimana bukanya, Shay? Aku enggak bisa buka pakai satu tangan apa. Udah banyak dicoba sih. Wow, so pretty. Kita coba naik ke atas, apakah ada sesuatu yang menarik? Wow, kayak kecil banget, jadi harus hati-hati. Abang mau naik? Abang naik dong, nemenin. Yeay, pacar aku mau nemenin aku naik. Sumpah ini kecil banget guys tangganya. Aku takut gregetan gitu guys. Ayo kita naik, kira-kira ada apa di atas? Pegangan yang... Wow, look at this. I love. Ini nggak tahu ya, ini mandi bola gitu. Boleh main ke dalam nggak ya? Boleh. Boleh? Beneran boleh? Beneran boleh kok?
ada naik nih kalau boleh. Jadi guys, ini kayak mandi bola gitu. Wih, udah lama aku nggak mandi bola guys, udah nggak tau. Ini dalamnya kayak ada pasir gitu, mungkin bekas bocil main tadi ke di bawah. Ini looks-nya kalau kalian lihat dari atas tuh kayak gini guys. Wah, rumah Barbie. Coba aku ada rumah Barbie kayak gini tuh, looks good banget gitu ya. Yaudah guys, kita mandi bola aja deh ya, daripada kita menggabut. Yeay! Oh yeay, mandi bola. Yeay. Ayo guys, apakah saya harus menaiki prosotan? Tentu tidak ya. Titip. Jadi merasa masa kecil pernah berbahagia gitu. Iya. Udah apa guys? Udah. Ini gue takut banget. Takut banget. Guys, setelah kita menjelajahi rumah Barbie ini, kita akan keluar ya. Kita keluar buat lihat yang lain gitu, tempat-tempat yang lain. Menuruni tangga yang sangat kecil ini guys ya, sangat mengerikan sekali. But it's okay. Demi sebuah Barbie. Wow, ini juga di sini ada kayak apa sih namanya tuh? Outfit-outfit Barbie. Cuman ini kayaknya tidak dijual. Aku enggak tahu ini dijual atau enggak. Tapi lucu. Lucu banget. Ini outfit-outfit Barbie, ada mirror. Mirror, guys. Ada pacar aku ya, mirror. Jadi dia adalah pacar yang baik yang menemani kegabutan pacarnya ya. Menemani kegabutan pacarnya ke rumah Barbie. Ya, kan? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Ayo, ayang sendalku. Pakai sendal dulu guys, karena kita mau keluar. Jadi kita mau ke area depannya yang biasa orang buat foto-foto. Iya, karena sekarang tuh udah mau keluar movie-nya Barbie gitu. Makanya ada beginian ya, lucu banget gitu. Ini biasanya orang-orang kalau foto di sini gitu. Jadi kayak lucu gitu loh. Dan sekarang kita mau ke area depannya ya, yang mobil Barbie-nya. Ini banyak orang buat foto-foto gitu guys di sini. Cuman ya begitulah, ramai sekali. Bagaimana saya ingin menaiki ini guys. Udah kita tunggu, ngantri ya, ngantri. A few inches later. Jadi guys, aku udah naikin si mobil Barbie-nya ini. Setelah kita menunggu lama-lama, aku merasa jadi Barbie gitu. Ayy. Karena serba pink, bagus banget. Woo. Ya. Ini biasa orang buat foto-foto gitu sih. Yaudah guys, mari kita keluar karena banyak banget yang ngantri buat foto. Ya, kita turun dulu. Karena hari ini menjadi Barbie, kita ngapain lagi ya guys? Oke guys, jadi sekarang kita udah keluar dari rumah Barbie, kita mau makan. Ya Barbie mau makan dulu ya, bersama mami dan juga my boyfriend ya. Ini banyak yang nanya pacar karirnya yang mana, ini dia guys pacar aku. Sangat imut sekali ya. Jadi sekarang kita lagi cari makan karena Barbie sudah lapar ya. Menurut kalian mami aku mirip Barbie nggak guys? Mirip dong ya. Cuman mami aku nggak pakai baju warna pink hari ini. Harusnya pakai baju warna pink karena mau jadi Barbie gitu kan, 24 jam ya. Yeah. Aku pesannya ayam goreng pakai nasi aja karena di film Barbie yang The Diamond Castle itu dia makan nasi goreng pakai nasi gitu. Hey. Ini dia ayamnya, mari kita makan ya, biar kayak Barbie ya. Karena Barbie itu makannya ayam goreng pakai nasi ya. Jadi kita makan yang imut-imut aja. A few moments later. Jadi guys, aku udah selesai makan. Tadi aku makan pakai nasi sama ayam goreng doang karena sesuai kayak film Barbie The Diamond Castle. Dan sekian untuk hari ini ya, menjadi Barbie. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar aku lebih sering dan rajin lagi nge-vlog guys. See you, bye-bye.